Adakah kemungkinan kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita jalani? Bersediakah kita sebenarnya untuk tahu persis apa yang sesungguhnya kita cari? Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita.